Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Masih dalam suasana liburan holiday Ayu Ting Ting di Korea. Hari kelima Ayu Ting Ting hari ini masih ditemani oleh pria tampan bernama Sandi yang memang ditunjuk sebagai teman untuk mengantarkan Ayu Ting Ting berkeliling di Korea bersama Bilqis dan juga Siva serta Nurul Rager Rustami. Liburan kali ini Ayu Ting Ting jalan bersama dengan Siva dan juga Bilqis serta Nurul Rager Rustami. Hanya mereka saja dan pastinya membawa si bocil. Ada unggahan terbaru dari Mom Ayu Ting yang lagi kangen sama cucu-cucunya. Dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting, Bunda Ayu Ting Ting di sini menuliskan, "Kangen kalian cucu-cucu ibu, sehat ya nah, happy sama bunda ya. Sifas, Ayu Ting Ting, sehat-sehat kalian, kangen kalian." Tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya, merasa sangat kangen karena semua cucu dan juga anaknya sedang berlibur ke Korea. Informasi selanjutnya, ada yang sedang liburan juga nih pemirsa, siapa lagi kalau bukan Boy William. Di sini Boy William juga sedang liburan pemirsa. Sama dengan Ayu Ting Ting, Boy William liburan bersama dengan sang adik Ion Hartanto di sebuah pulau yang sangat cantik dan juga sangat elegan. Inilah pulau indah yang sedang dikunjungi oleh Boy William bersama dengan sang adik Ion Hartanto. Dan ternyata di sana mereka bertemu dengan Niki Tirta dan sambil menikmati pemandangan yang sangat indah, mereka berfoto dan juga berpose bersama sembari menikmati hidangan yang memang sudah disediakan di sana. Dilansir dari akun Instagram Boy William yang terbaru, di sini menuliskan, "Rehab dari media sosial, ini salah satu hal terbaik yang pernah saya coba. Terjebak di sebuah pulau, bermimpi dan konsep kreativitas baru di kepala gila liar saya. Tidak sabar untuk mengeksekusi ide-ide baru ini. Saya berharap semua orang memiliki lebaran yang luar biasa. Ayo kembali bekerja, omo-omo. Halo semuanya, besok ada UNBW T-shirt tayang ya. Terus Senin kita idol." Itulah unggahan terbaru dari Boy William yang memang sedang jalan-jalan di sebuah pulau yang luar biasa indah dan juga cantik. Kapan-kapan liburan bareng sama Ayu Ting Ting sepertinya sangat menakjubkan nih. Dan Boy William juga nih mengingatkan bahwa episode untuk hari ini UNBW akan hadir T-shirt official yang pastinya kocak luar biasa nih pemirsa. Ayo kembali lagi beraktivitas dan selalu semangat untuk sahabat-sahabat di rumah. Yang masih liburan, semangat liburannya, semoga pulang membawa berkah. Informasi selanjutnya, masih bersama dengan Ayu Ting Ting yang sedang jalan-jalan di luar negeri, tepatnya di Korea pemirsa. Di sini Ayu Ting Ting ada di sebuah pulau yang sangat cantik, luar biasa hijau dan juga sangat asri. Ada beberapa status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan dan juga membagikan foto fosinya bersama dengan Sandi dan juga Nurul Rager Rustami dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dengan baju hitamnya. Wah, jika Ayu Ting Ting sudah memakai baju hitam, yang lain sudah pasti lewat nih pemirsa. Cantik dan luar biasa. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa kegiatan Ayu Ting Ting dan menu-menu apa saja yang selalu Ayu Ting Ting santap di Korea, bisa tonton di Kisyu TV nih pemirsa. Semuanya sudah ada di sana pastinya. Inilah liburan Ayu Ting Ting hari ini yang pastinya luar biasa. Dengan outfit-outfit yang sangat memukau, Ayu berpenampilan dan juga menata rambut sendiri karena Krishna Fahrezi sang hidro tidak ikut menemani Ayu Ting Ting.
Aitinting Pulau Nami, keren. Di sini Aitinting bersama dengan Nurul dan juga sang buah hati ada di Pulau Nami, pemirsa. Pulau yang sangat cantik dan juga dihiasi oleh beberapa spesies dari tanaman yang sangat langka. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Aitinting hari ini spesial masih dalam rangka liburan holiday di Korea. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jepang MyFi, udah selalu setia nemenin aku pergi liburan ke negara manapun. Sinyalnya keren, gak pernah lola, pokoknya jaringannya kenceng, kuat, internetan juga lancar. Thank you Jepang MyFi. Iyal, Ikis. Kita lagi di Nami. Nami Island. Yang mau tahu keseruan kita di Nami Island, jangan lupa nonton Kishu TV. Dan mau tahu kita kulineran apa aja di sini, oke? Okay? Nonton Kishu TV. Simpel dan mantap. Selamat makan, selamat kasih dulu. Bismillah. Seperti biasa, di aktivitas harian kita cuci muka pakai cream soap dan body. Dan bersihnya sekali cuci muka langsung bersih guys. Iya kan dong, kak. Bersih seperti kak. Ibis, kelihatan sayang. Selamat pagi, seperti biasa hari ini karena dingin banget udah nyampe Seoul lagi, jadi harus tetap pakai ini. Kederma Pro Mochi Brightening Body Lotion, ini harganya guys 2,5 karena khasiatnya bagus banget. Kalian bisa langsung order di Klinik Derma Pro Jakarta Instagramnya ya. Ini harus coba sih karena ini manfaat banget apalagi di cuaca dingin ataupun cuaca panas juga, ini nggak lengket sama sekali. Dan ini bagus untuk kulit. Aku dari kemana selalu pakai ini. Kalau mau cari langsung aja ke Klinik Derma Pro Jakarta. Harganya cuma 2,5 ya. Mochi Brightening ini body lotion. Pokoknya kalian wajib banget coba Mochi Brightening Body Lotion ini dari Klinik Derma Pro Jakarta. Harganya cuma 2,5 ya guys. Ini fungsinya buat mencerahkan kulit juga, terus juga melembabkan. Dan kalau kalian rajin pakainya setiap hari, ini bisa mengencangkan kulit kalian. Jadi nggak gampang kendor. Jadi body lotion ini banyak banget manfaatnya, wajib banget pakai. Begitu wanginya bertahan 24 jam. Wajib coba Mochi Brightening Body Lotion. Bye.
by Derma Pro. Good morning, Bu Yel. Ikis, kita mau kemana? Mau ke Nami Island. Mau ke Nami Island, Asani. Halo. Pagi ini kita siap-siap ngebolang lagi nih. Bakalan dingin. Siap-siap. Bakalan dingin hari ini, jadi kita udah persiapan baju tebal. Jumal jalponeo. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my paling setia nemenin aku liburan kemana aja. Mau ke luar negeri kemanapun, negara manapun, aku selalu setia bawa Java MiFi. Karena jaringannya kencang, sinyalnya bagus, dan gak pernah lolak. Pasti nih, selalu setia. Thank you Java MiFi. Play dead.